Selamat siang Sobat Shopee, apa kabar? Aduh, senang banget ya kalau tadi saya ada dari Kuningan, Jakarta Selatan. Kita sudah launching juga dan juga sudah berbicara dengan media dan Sobat Shopee tentang Shopee 88 Media. Well, sekarang sudah ada lagi nih di Shopee Live Jutawan, di mana Valentino Jebret Simanjuntak yang akan menemani kalian semua Sobat Shopee dan juga dua kontestan yang beruntung yang nanti akan mencoba mendapatkan 10 juta koin di acara kita di siang hari ini, di sesi siang, karena nanti juga ada sesi yang jam 9 malam. Sobat Shopee ada di mana nih? Pengen tahu nih. Cute girl, bang, abang, iya, pe. Udah manggil-manggil aja. Astri Kusuma Tasikmalaya, ada juga yang di Yogyakarta, di Bogor, di Bali, di Medan. Apa kabar? Padangan, Jakarta Timur, Manado, Banjarmasin, bang, hadir, Lenteng Agung, ya elah anak Lenteng, ya Tegal, Blitar, Jawa Tengah, Karawang, Korsel, amazing, Gorontalo, Bekasi, Pekalongan, Tangerang, Bojonegoro, kabar baik, luar biasa, alhamdulillah, Sumedang, Batam, Bukit Duri, Solo, Jambi, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Purwakarta, Solo, Surabaya, Bengkulu, Madiun, Makassar, semuanya nyimak, ya kan, ada di Pasuruan lagi, ada di Medan, Kisaran Timur, di Pontianak, Indramayu, dan di Palembang sudah cukup banyak dari Sabang sampai Merauke. Silakan di absen, silakan ikutan, dan silakan dengarkan apa yang saya mau katakan ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @shopeelive_id biar kamu tahu jadwal Shopee Live dan gak ketinggalan berbagai voucher serta hadiahnya, dan tahu cara ikutan bisa main di Shopee Live Jutawan. Kemarin baru hari kedua saja sudah 4.000 lebih yang sudah mendaftar. Bagaimana dengan hari ini? Ternyata saya dapat informasi sudah 5.000. Apalagi hari ini sudah di launching iklannya. Kalau kamu nanti lihat wajah hostnya. Ya, begitulah dia. Hari ini launching, saya bangga sekali. Makanya tadi saya launching bersama dengan Shopee Live dan juga teman-teman di 88 Meteor Cell. Wah, orang akan melihat memang saya Shopee banget ya. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah terima job lain selain Shopee. Luar biasa. Masuk barang tuh. Ya, Batam juga ada, Banjarmasin, ada yang lagi haredang alias panas itu, Bondo, Afrika, Van Java, Klaten, ngakak, kata Nusma Tabo. Mari 77 mana nih biasanya nonton? Mari 77 sama Mardotilah ya. Jangan lupa Shopee Live underscore ID. Gue juga mau ngingetin ya Sobat Shopee, kalau hari ini udah mulai 88 Meteor Cell, nikmati gratis ongkir ekstra. Juga ada cashback sampai dengan 188.000 setiap hari. Dan juga raih 100 juta dari Shopee Live Jutawan. Ya, setiap Senin sampai Jumat gue akan nemenin kalian jam 2 siang dan jam 9 malam. Untuk bagi-bagi jutaan koin Shopee buat kalian semua yang memang mengikuti dan juga menyaksikannya. Akan ada juga giveaway buat yang nonton. Selain bisa dapat pengetahuan, bisa bantuin, bisa gangguin. Tapi lebih jelasnya apa kalau begitu Shopee Jutawan? Shopee Jutawan adalah game show terbaru dari Shopee Live, di mana akan ada dua kontestan setiap tayangnya yang dipilih secara acak oleh tim Shopee Live untuk mengikuti kuis dengan total hadiah masing-masing 10 juta koin Shopee dengan menjawab dengan benar 15 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Shopee Live. Dan no settingan, tidak ada pengaturan, semuanya real Sobat Shopee. Jadi ini pesertanya benar-benar yang mengisi form kalau ngelihat ke Shopee Live_ID. Buat Shopee, Sobat Shopee yang menonton, tenang, karena selain kalian tadi juga bisa nonton, bisa ikut tegang, bisa ikut jawab, kalian juga bisa dapat giveaway 100 ribu buat 10 orang pemenang dengan menjawab pertanyaan yang gue lempar secara tiba-tiba. Buat informasi aja, peserta yang udah ikutan aja kadang-kadang gak dapat apa-apa, kadang-kadang cuma dapat 10 ribu. Yang nonton bisa dapat 100 ribu. Mudah-mudahan nih kontestan hari ini bisa dapat 10 juta. Amin, amin, amin. Terus, ada yang baru. Kalau kalian lihat di sini, jangan cuma lihat bonus koin, tapi di bawahnya ada vote peserta Shopee Live Jutawan yang paling favorit bisa gue ajak ke acara Grand Final untuk mendapatkan 100 juta rupiah. Nggak kaleng-kaleng ya. Alright, untuk kalian semua yang udah ikutan atau udah daftar, ingat Instagramnya dibuka, jangan di private, karena akan di DM oleh tim Shopee Live dan menjawab respon kita paling telat 2 jam. Karena kalau enggak, diganti oleh yang lain. Ingat, hari ini sudah 5.000 yang daftar. Jadi kalau peserta yang bisa tampil, beruntung sekali. Yang belum tampil,
bisa diperhatikan caranya seperti apa. Yes, kalau nggak respon, ya gugur ya. Alright, kalau begitu jangan lupa shopeelife_id. Kita akan panggil kedua kontestan kita. Ih, makin cepet loh, gue dari tadi opening sekarang 5 menit. Waktu pertama 10 menit, abis itu 7 menit, sekarang cuma 5 menit. Ih, luar biasa. Dua kontestan kita siang hari ini. Selamat siang. Yang pertama saya mau kenalan dulu dengan yang tidak ya. Siapa namanya, di mana? Halo, selamat siang. Aku Holis. Tinggal di Cikias. Holis tinggal di Cikias. Ya. Oke, okay, Holis di Cikias. Kalau 10 juta bisa dapat hari ini, mau dipakai buat apa? Mau buat tambahan usaha, bantu suami. Oke, okay, Holis, di masa pandemi sama suami, semuanya oke-oke aja? Kerjaan nggak ada yang dirumahkan, usaha maju? Untuk alhamdulillah, suami masih bekerja, tapi sayanya udah enggak, gitu. Jadi buat tambahan. Amin, mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya, dengan 10 juta hari ini. Amin. Yang kita kamu mungkin dapatkan. Lanjut lagi, kita peserta satu lagi nih, dengan siapa, dari mana? Halo, selamat siang Sobat Hoki. Perkenalkan, nama saya Indah Putri. Asli Padang, cuma tinggal di Palangkaraya. Kok asli Padang tinggal di Palangkaraya? Kerja, sekolah, kuliah, ikut suami? Merantau ikut suami. Oh, merantau ikut suami. Dalam pandemi begini semuanya baik-baik saja atau ada cerita yang mau disampaikan? Kalau untuk usaha sih, kebetulan kan suami ojol, jadi agak selama pandemi ini agak sepi, Kak. Oke, okay. Mudah-mudahan 10 juta kalau kamu dapat bisa membantu keadaan kamu sekarang dan keluarga ya. Oke, okay. Sobat Shopping, 3.800 penonton, ramaikan lagi supaya jadi 10.000 lah ya. Ini ada Holis dan ada Indah. Holis di Cikias, Indah di Palangkaraya. Kira-kira kita yang mana duluan, Sobat Shopping, yang mau kita berikan pertanyaan di tangga hadiah kita yang pertama ini? Apakah Holis ataukah Indah? Monggo. Kemudian harusnya kita mulai sebulan di Majalengka. Semangat Kak Indah, semangat ya istriku. Ini suaminya mantap bener deh. Apa aku ada di Bukit Tinggi. Indah. Soli. Kita menuju ke yang dekat dulu ya, di Cikias dulu ya. Kalau begitu kita menuju ke Soli. Indah, silakan menyaksikan dulu dan menyaksikan gilirannya nanti ya. Inilah dia Shopee Live Jutawan. Holis di Cikir. Iya. Kita akan segera mulai, akan ada amplop warna kuning, warna putih, dan juga warna oranye. Sebelum amplop, saya membacakan dulu aturannya untuk kamu dengarkan baik-baik. Akan ada 15 tangga hadiah untuk Holis. Setiap kontestan akan mendapatkan bantuan apabila sudah merasa kesulitan. Pilihan bantuannya yang satu adalah cuan sekarang, yaitu kontestan diperbolehkan mengambil uang yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah capi atau change question. Kamu diperbolehkan untuk mengganti pertanyaan yang sudah dimainkan dengan pertanyaan lainnya. Yang ketiga, tanya mbak. Kamu diperbolehkan untuk membuka Google selama 10 detik untuk mencari jawaban. Ada 3 checkpoint, di mana setiap checkpoint ini sangat menentukan berapa besar poin yang akan kamu bawa. Dan pertanyaan setiap checkpoint adalah matematika. Kamu boleh membawa coret-coretan dan waktunya diberikan 30 detik. Kalau kamu tidak berhasil menjawab pertanyaan pada tangga hadiah tertentu dan mau bantuan tidak terpakai atau tidak mau bantuan yang sudah ada, maka kamu akan turun ke hadiah di checkpoint yang terakhir. Setiap kategori hanya boleh dipilih maksimal 2 kali. Pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali setelah peserta jelas mendengar suara saya. Dan apabila peserta ditemukan menerima bantuan atau tidak dapat menjawab dalam kurun waktu 15 detik, maka akan didiskualifikasi. Peraturan yang sudah mutlak dan tidak bisa diganggu juga. Apakah jelas aturan-aturannya, Olive? Jelas. Ini dia amplopnya. Berisi paket soal 15 pertanyaan, Sobat Shopee. Warna putih, warna kuning, warna oranye, kira-kira yang mana nih? Masih banyak yang absen ya, Batang, Bogor,
Padang luar biasa Cianjur. Yuk, kuning ada yang bilang juga warna putih, ada yang bilang juga warna oranye, tapi yang lebih banyak kelihatannya yang mana? Putih, oranye, kuning, putih. Sepertinya kita akan menuju ke kuning, ya. Untuk kategori mudah, inilah dia amplop berwarna kuning dan tangga hadiahnya berikut ini. 500 koin, kategorinya mudah, ada Shopee, hiburan dan kuliner. Kira-kira kita akan berikan pertanyaan yang mana nih sobat Shopee? Apakah Shopee hiburan atau kuliner di kategori yang mudah? Shopee hiburan atau kuliner di kategori yang mudah? Shopee hiburan atau kuliner di kategori yang mudah? Yang akan kita berikan terlebih dahulu kepada Holis di Cikeas. Shopee kuliner. Sepertinya kuliner. Kita akan masuk ke pertanyaan kuliner di Shopee Live Jutawan, koin 500. Suara saya jelas, Polis? Jelas, Kak. Pertanyaannya, berikut merupakan varian dari masakan soto, kecuali A. Soto Banjar, B. Soto Madura, C. Soto Kudus, D. Soto Gading. 15 detik dari sekarang. Kecuali Soto Gading. Kenapa Soto Gading? Waktunya masih ada. Gak pernah dengar aja. Waktunya habis. Saya kunci jawabannya Soto Gading. Benar atau salah? Benar. 500 poin pertama berhasil didapatkan oleh Holis. Soto Gading bukan merupakan varian dari masakan soto, namun Soto Gading merupakan nama dagangan soto yang terkenal di daerah Solo. Karena nggak pernah dengar ternyata kalau Holis. Ya, tangga hadiah yang berikutnya di hadapan 4.100 penonton yang menyaksikan live-nya saat ini, 1.000 koin. Ada yang bilang hore, ada yang jawab Soto Gading. Yes, 1.000 koin. Kategorinya masih mudah, masih Shopee hiburan dan kuliner. Ayo sobat Shopee, kita bantu atau ganggu terserah. 4.200 nih, makin ramai. Hiburan, Shopee hiburan, kita ke kategori hiburan. Suara saya jelas, Solis? Jelas, Kak. Berikut merupakan mantan pemain reguler di acara TV OVJ, kecuali A. Andre Taulani, B. Nunung, C. Indro DKI, B. Sule. 15 detik dari sekarang. C. Indro DKI. Kamu masih punya banyak waktu. Yakin gak mau pikirin dulu? Yakin. Oke, kalau yakin saya lock jawabannya. Indro DKI, benar atau salah? Yes. Masih melaju Indro DKI. Acara TV OVJ disiarkan untuk pertama kalinya, ditayangkan pada tahun 2008, memiliki berbagai macam pemain, namun Om Indro bukan salah satu dari pemain tersebut. Kita masuk lagi ke tangga hadiah berikutnya, 2.000. Masih untuk kategori yang mudah. Ada Shopee, ada hiburan, ada kuliner. Tadi kuliner sudah, hiburan sudah. Kita gilir dulu ya ke Shopee dulu ya. Pertanyaan yang pertama untuk kategori Shopee, 2.000 koin. Apakah siap untuk mendengar pertanyaan saya? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, pertanyaannya adalah, apa nama username Instagram dari Shopee Girls Indonesia? Shopee Girls _ ID, G, Girl Shopee, C, Shopee Girl, D, Shopee _ ID. Tangannya di atas, lainnya mirroring. Waktunya sudah berjalan 15 detik. Yang mana? Atau pilihan bantuan? Atau mau lihat sobat Shopee? Kayaknya yang A. Yang A, kayaknya yang A. Iya. Waktunya habis, saya kasih kesempatan jawab A atau pilihan bantuan. 1, 2, 3. Yang A. Oke. Walaupun kayaknya ya.
benar atau salah? Kayaknya sih benar. Shopeegirls underscore ID, username Instagram dari Shopeegirls Indonesia. Guys, jangan lupa di follow juga ya, buat dapetin update menarik dari Shopeegirls Indonesia. Udah follow belum, Oli? Belum, Pak. Follow dong ya. Tangga dia berikutnya 5.000 poin untuk kategori mudah Shopee hiburan kuliner. Mulai tensinya kita naikkan. Shopee hiburan kuliner sudah masuk putaran kedua di pertanyaan kategori mudah. Shopee hiburan kuliner, hiburan kuliner, kategori hiburan. Siap? Pertanyaan saya, suara saya jelas ya. Baik, acara TV Jepang yang menampilkan games merebut sebuah benteng dikenal dengan nama A. Benteng Totoro, B. Running Man, C. TV Champion, D. Benteng Takeshi. 15 detik dari sana. Kok cepet banget jawabnya? Sering nonton. Sering nonton, oke. Berarti udah yakin ya? Yakin. Benteng Takeshi waktunya habis. Benar atau salah? Itu yang dulu, yang sekarang Benteng Takeshi juga benar ya. Masih benar karena Benteng Takeshi dulu disiarkan dari tahun 86 sampai 89 di Jepang dan disiarkan ulang pada awal tahun 2002. Dan baru-baru ini juga Benteng Takeshi ada lagi ditayangkan di TV di Indonesia. Jadi masuk ke checkpoint yang pertama. 10.000 poin soal matematika yang akan dikoretan dan juga tentang alat bantunya kecuali kalkulator. Waktunya 30 detik. Obat Shopee tetap bisa bantu kalau mau bantu, kalau mau ganggu juga boleh. Jadi terserah saja. Obat Shopee tenang, nanti juga dapat giveaway ya. Dan bisa belajar cara bermainnya di Shopee Live di kawan. Pertanyaannya, suaranya jelas? Jelas. Berapakah nilai 30% dari 60? A. 15, B. 30, C. 18, D. 13. C. 18. Kalau sering ngitung diskon biasanya tahu. Yakin nggak mau berubah pikiran ya? Waktu masih panjang. Yakin. Nggak mau berubah lagi? Nggak. Coba ngitungnya gimana bisa dapat pilihannya 18? 30% 30 per 100 kali 60. Tinggal kali 3 kali 60, 1800 dibagi 100. Jadinya 18. Waktunya ya. Habis. Apakah benar atau salah? 10% dari 60, 6, 6 kali 3. Oh, cara hitungnya beda sama gue ya. 18, betul. Oke, jawabannya checkpoint pertama sudah lewat. Minimal 10.000 sudah di tangan ya. Yang benar cara hitungnya adalah cara hitungnya Oli ya. 30 per 100 kali 60. Kalau gue hitungan tukang dagang ya. Oke, kita masuk ke tangga hadiah selanjutnya. 20.000 kategorinya lebih sulit dari yang tadi, tapi masih masuk kategori sedang. Ada umum, IPA, dan IPS. 4.500 penonton. Sobat Cepi luar biasa. Sobat Cepi, kira-kira yang mana nih kita mau mainkan? Mau mainkan umum, IPA, IPS? Sebelum nanti juga gua akan kasih pertanyaan buat Sobat Cepi bisa dapat 100.000 poin dari gua juga. Untuk 10 pemenang. Kita akan masuk ke IPA, IPS, IPA, IPS, umum-umum, IPA, IPA. IPA. IPA, apakah menakutkan kamu IPA atau menyenangkan buat kamu, Holis? Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan, jadi harusnya bisa jawab ya. Insya Allah. Pertanyaannya adalah peristiwa masuknya air melalui pori-pori biji untuk memicu pertumbuhan kecambah disebut A. transfusi, B. osmosis, C.
divisi D divisi. Ini 16 detik sudah berjalan. Transisi osmosis divisi individisi. Boleh tangannya satu di atas, satunya pegang ke mirrornya, boleh. Masih ada pilihan bantuan. 4, 3, 2, 1. Tapi jawabannya adalah apa, mau bantuan? Bantuan boleh deh. Baik, bantuan mau yang mana? Mau yang orang, mau yang tanya mbak, atau mau yang cakwe, atau ganti pertanyaan? Mau yang tanya mbak aja. Mau tanya mbak saja. Coba siapkan dulu mana yang mau dipakai Google-nya. Alatnya mana yang mau dipakai untuk melihat Google-nya, Mbak Holis? Oke, kita kasih lihat dulu ke Sobat Shopee ya, supaya jangan nanti dijulitin sama Sobat Shopee. Saya akan kasih waktu 10 detik untuk melihat, hitungannya mulai dari saya. Silakan melihat ke Google 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan waktunya habis. Jawabannya adalah individisi. Yang lebih tegas jawabannya? Yang individisi. Saya kunci jawabannya individisi. Itu hasil dari Google atau hasil dari Sobat Shopee? Dari Google juga. Individisi benar atau salah? IBBC adalah peristiwa masuknya air ke dalam suatu zat melalui pori-pori. Air masuk ke dalam lidah. Benar. IBBC, kamu lolos tapi dengan pilihan bantuan yang sudah diambil satu. Ya. Kalian holis untuk mirroringnya, kalau masih nyala boleh dimatiin ya suaranya. Baik, kita masuk ke tangga berikutnya. Tangga hadiah berikutnya 50.000. Wajahnya holis ini tegang, apa memang wajahnya enggak ada ekspresi atau lagi mules? Sambil mikir juga. Sambil mikir ya, karena dari tadi saya lihat wajahnya datar aja kayak tegang. Nah, ini kan lebih lepas ya, tapi mungkin karena tegang itu justru benar terus ya. Jadi jangan cengengesan juga, nanti malas siapa tahu. Enggak bisa ya, IPA umum IPS umum ya yang akan kita tanyakan. Sobat Shopee sudah banyak yang menulis umum. Ini dia pertanyaan kategori umum. Suara saya jelas ya? Jelas. Pilihan bantuan sudah diambil satu, berarti hanya sisa dua. Gunung Everest berlokasi di perbatasan antara A. Nepal dan Tibet, B. Nepal dan Mongolia, C. Tibet dan Mongolia, D. Tibet dan Bhutan. 15 detik dari sekarang. Kalau kamu anak mapala tahu. Lihat Sobat Shopee juga, jawabannya tadi beragam, bingung juga Sobat Shopee. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang A. Nepal dan Tibet. Tidak pilihan bantuan ya. Nggak usah. Nepal dan Tibet. Boleh kasih lihat handphonenya? Apa layarnya? Oke. Gunung Everest berlokasi di antara perbatasan antara Nepal dan Tibet. Benar atau salah? Yes, benar. Dengan ketinggian 8.848 meter, Gunung Everest berlokasi di perbatasan Nepal dan Tibet. Inilah gunung tertinggi di dunia. Jujur, kamu tadi jawab karena tahu atau nebak? Feeling aja yang A sih. Oh, feeling. Luar biasa. Ini memang wanita biasa pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Makanya wanita lebih baper daripada laki-laki. Oke, okay, kita lanjut ke tangga hadiah berikutnya. 100.000 koin untuk pertanyaan kategori sedang, ada umum, IPA, IPS. Dengan
sisa dua pilihan bantuan, IPA, IPS umum. IPS ya. Kita akan masuk ke IPS. Kalau dari tadi dia IPA-nya suka, maka kita coba IPS. Coba tangannya yang tidak pegang mirroring tetap kelihatan ya Holis, karena banyak mulai yang julid Sobat Coki untuk mengomentari permainannya kamu ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Perkembangan Renaissance di Italia, salah satunya dipelopori oleh Michelangelo yang menciptakan karya seni terbesarnya, yaitu A. Frankenstein, B. Sorrow of Young Werther, C. Statue of David, D. Mona Lisa. 15 detik waktu untuk kamu memilih. Pilihan bantuan masih ada dua. Coba berpikir dengan baik. Lihat pada Shopee juga. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, jawabannya? Yang A. Yang A. Frankenstein ya? Oke. Yakin? Enggak sih. Enggak yakin. Tapi nggak mau pilihan bantuan kan? Maunya Frankenstein aja ya? Iya. Baik. Frankenstein, kalau salah, maka kamu kembali ke checkpoint yang pertama, alias 10.000. Kalau cuan now, kamu dapat ke duit yang sebelumnya, yaitu 50.000. Saya baik nih. Mau cuan now, apa mau Frankenstein? Pilihannya itu doang. Mau cuan now atau mau Frankenstein? Yang A aja. Hah? Yang A aja? Tetap aja yang A. Saya lock jawabannya Frankenstein. Perkembangan Renaissance di Italia dipelopori oleh Michelangelo. Karya seni terbesarnya adalah Frankenstein. Benar atau salah? Michelangelo, Statue of David. Jawabannya adalah C, bukan A. Maaf, sorry. Tapi inilah dia, Shopee Live jutawan. Sehingga turun ke checkpoint yang pertama, maka Holis mendapatkan 10.000 koin. Holis, tadi saya sudah membuat psikologi movement ya buat kamu. Apakah kamu mau naik di 100.000 atau mau turun di 10.000 atau kamu mau naikin lagi. Tapi kamu punya percaya diri yang tinggi, gimana ternyata salah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya tapi kayak apa dendam gitu ya mas saya. Nggak kok. Tapi gimana? Kan namanya permainan. Tapi gimana ikutan ini? Walaupun kita ini terkini ya, tetap online, tapi tegangnya dapet nggak? Tegangnya dapet, seru juga. Jadi pengalaman baru ikutan kuis online gini. Pengalaman baru, oke, mudah-mudahan tetap setia dengan Shopee dan nonton di Shopee Live terus ya. Tapi jangan kemana-mana juga, Solis, karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan kamu sebelum masuk ke peserta yang kedua. Nah, Solis juga bisa dapat nih, kesempatan tadi kan cuma dapat 10.000. Nah, kalau ikutan ini, buat Sobat Shopee malah bisa dapat 100.000. Saya akan ngasih pertanyaan, nanti jawabannya pilih huruf apa, jawabannya apa, hashtagnya Shopee Live Jutawan. Nanti dalam 1 menit akan dipilih oleh tim Shopee Live siapa yang beruntung masing-masing mendapatkan 100.000 koin. Lebih gede loh daripada yang didapat Holis tadi ya. Pertanyaannya kali ini saya ambil dulu yang pertama dari budaya. Buat Sobat Shopee nih. Istilah untuk senjata tajam Tomahawk pertama kali ditemukan oleh suku Indian di Virginia, Amerika. Yang bernama suku A. Apache, B. Powhatan, C. Navajo, D. Cheyenne. 1 menit dari sekarang. Silakan diisi hurufnya, jawabannya, dan hashtagnya Shopee Live Jutawan. Jangan hurufnya doang. Ada huruf, ada jawaban, ada hashtag ya. Karena kalian bisa dapat 100.000 koin.
modal nonton malah dapat 100.000 koin. Dan ini satu hari dua kali. Berarti kamu punya kesempatan 200.000 satu hari dikali. Bisa sampai 3 minggu sampai 4 minggu. Coba kalau kamu rajin nonton, kalau nggak jadi peserta, jadi sobat Shopee yang nonton, untungnya juga tetap gede. Dan jangan lupa cara ikutannya di @shopeelife_id Instagramnya. @shopeelife_id. Jadi ini nggak kaleng-kaleng. Dan acara ini pun membuat kita bisa mengasah dan merefresh otak lagi. Dapat hadiah juga, menyenangkan juga, menegangkan juga. Dan itu adalah terobosan dari tim Shopee Life yang membuat Shopee Life jutawan. Baik, kita kunci jawabannya. Dan saya akan informasikan jawaban yang benar adalah, dan setelah ini kita move on. Kita tutup untuk sobat-sobat Shopee yang menjawab ya. Istilah untuk senjata tajam Tomahawk pertama kali ditemukan oleh suku Indian di Virginia, Amerika yang bernama suku B, Powhatan. Istilah Tomahawk berasal dari kata Tomahawk dari bahasa Algonquian, suku Powhatan yang berarti alat pemotong. Kami akan umumkan pemenangnya nanti di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut ke peserta berikutnya setelah yang berikut ini.